Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfazana Ashiki binti Al-Fauzi. Jabatan yang disandang oleh saya dalam Persatuan Persik adalah Sekretariat Kaunseling dan Hubungan Dalaman. Hari ini, saya ingin menerangkan sebuah sedikit mengenai pendidikan terbuka dan jarak jauh. Pendidikan terbuka dan jarak jauh juga dikenali sebagai Open and Distance Learning, iaitu ODL, yang telah menjadi satu bahagian penting dalam sistem pendidikan di kebanyakan negara dan serta di seluruh dunia. Antara perbandingan yang ketara antara pendidikan biasa dan ODL adalah pendidikan biasa menekankan komunikasi bersemuka, manakala ODL meminimumkan interaksi antara pensyarah dengan pelajar dan antara pelajar dengan pelajar. Maxwell 1995 dalam muka surat 43 memberi definisi ODL, iaitu open learning is defined as a student-centered approach to education that removes all barriers to access while providing a high degree of learning autonomy. Distance education refers to a mode of delivering a course of study in which the majority of communication between teachers and students occur non-contingently, and the two-way communication between teacher and student necessary for the educational process is technologically mediated. Distance education may or may not be based on open learning idea. Pendidikan terbuka dan jarak jauh, iaitu ODL, adalah pembelajaran yang berkonsepkan sistem penjelajahan sepanjang hayat tanpa mengira di mana berada dan bukan sahaja terbatas di bilik kuliah. Kaedah-kaedah yang digunakan dalam pembelajaran ODL adalah yang pertama, pembelajaran uruskan diri. Yang kedua, pembelajaran atas talian. Yang ketiga, pembelajaran bersemuka. Pembelajaran uruskan diri ini dapat memberi kebebasan kepada pelajar untuk belajar mengikut jadual sendiri. Hal ini kerana bahan utama yang dibekalkan kepada pelajar adalah modul yang bercetak yang direka bentuk khas kepada pelajar seperti CD-ROM, video atau audio yang mengikut kesesuaian. Sistem pembelajaran atas talian OUM dikenali sebagai MyLMS, iaitu Learning Management System. MyLMS merupakan sebuah platform e-pembelajaran yang komprehensif dan fleksibel yang menawarkan sistem pengurusan pengguna, kursus dan komuniti Malaya, iaitu yang dikenali sebagai online community yang berasaskan web dan sistem pentadbiran pengurusan. Pembelajaran bersemuka ini dapat dijalankan secara berdepan antara tutor dengan pelajar. Biasanya, pembelajaran ini dijalankan di pusat pembelajaran yang telah ditetapkan. Isu-isu ODL yang terdapat adalah kebanyakan orang masih ragu akan kebesanan dan mutunya. Hal ini kerana masyarakat Asia masih menekankan pendidikan biasa dan mereka masih kurang tentang ilmu pengetahuan mengenai ODL. Kelebihan-kelebihan ODL adalah yang pertama, peluang mendapat pendidikan tinggi. Yang kedua, peluang bekerja kepada yang bekerja. Yang ketiga, penibaan ilmu sepanjang hayat. Yang keempat, sokongan kerajaan. Dan yang kelima adalah dapat meningkatkan kemahiran. ODL ini dapat membuka peluang kepada semua masyarakat untuk mendapat pendidikan tinggi. Hal ini kerana pada masa dahulu, pendidikan tinggi ini hanya dapat dicapai oleh golongan minoriti yang teristimewa. ODL juga dapat membuka peluang luas kepada mereka yang bekerja untuk menimba ilmu pengetahuan. Walaupun mereka bekerja dan mempunyai tanggungjawab kepada keluarga, tetapi mereka masih boleh menimba ilmu pengetahuan dengan adanya kaedah yang digunakan ODL. Peluang belajar dan mencari ilmu ini terbuka seluas-luasnya kepada mereka yang berkelayakan untuk menerus pembelajaran sehingga sepanjang hayat. Dengan demikian, gesaan junjungan Nabi Muhammad SAW supaya semua mencari ilmu dari buaian hingga ke liang lahat dapat dihayati. Di Malaysia, Pertubuhan Universiti Terbuka Malaysia iaitu OUM pada 10 Ogos
2000 yang mengkhususkan ODS sebagai bukti kepada sokongan kuat kerajaan. Dengan adanya program ODL, mereka yang bekerja dapat meningkatkan kelayakan, kemahiran dan pengetahuan. Dengan ini, negara dapat melahirkan tenaga kerja yang mahir bagi menggerakkan negara ke arah mencapai dasar pembangunan negara dan wawasan 2020. Walaupun ODL ini mempunyai kelebihan, tetapi ODL juga mempunyai kelemahan. Antara kelemahan-kelemahannya adalah yang pertama, masalah kewangan. Yang kedua, perlukan penyesuaian baru. Yang ketiga, kadar kegagalan yang besar. Dan yang keempat, tidak meliputi semua kursus. Pelajar ODL terpaksa membuat pilihan perbelanjaan, malah kadang-kadang terpaksa mengurangkan perbelanjaan untuk kegunaan yang lain. Pelajar akan menghadapi pelbagai perubahan dan terpaksa melakukan beberapa penyesuaian baru, antaranya dengan rakan sekelas, penyesuaian dan perubahan aktiviti pembelajaran, perubahan aktiviti sosial, tumpuan masa yang perlu diberikan kepada keluarga dan pembelajaran, masalah kesihatan dan dengan masyarakat. Menurut Dr. Shazrina, iaitu Presiden Pendidikan Jarak Jauh, mengatakan kadar keciciran pendidikan jarak jauh adalah lebih besar daripada kadar keciciran pendidikan biasa yang telah digunakan di seluruh dunia. ODL ini juga tidak sesuai digunakan terhadap kursus yang memerlukan teknologi tinggi seperti perubatan dan kejuruteraan. Daripada ini, dapat saya simpulkan bahawa ODL adalah sistem pembelajaran yang menekankan konsep belajar menggunakan kaedah sendiri dan menggunakan kelengkapan yang sedia ada. Walaupun ODL ini masih mempunyai kelemahan, tetapi saya yakin dengan kepesatan perkembangan teknologi dan sokongan kuat kerajaan, sistem pembelajaran ODL ini mendapat tempat di hati masyarakat pada abad 2020 ini. Sekian daripada saya perkongsian mengenai pendidikan terbuka dan jarak jauh. Terima kasih.